Okay, firstly, I want to say selamat pengantin baru to both Shahida and Husni. And I doakan yang perkahwinan you all berdua akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bahagia dan jangan gaduh-gaduh. Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa doaku, cium tanganku setelahnya. Paling sempurna selain air wudumu, kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Sampai surganya. Tiada riasan paling sempurna, paling sempurna, selain Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nuruddin Husni bin Ahmad Puzi. Saya. Aku nikah akan dikau dengan anak anda puteriku Nur Syahidah binti Khairul Anwar dengan mas kawinnya sebanyak RM187 tunai. Aku terima nikahnya Nur Syahidah binti Khairul Anwar dengan mas kawinnya RM187 tunai. Okey, macam mana saksi? Alhamdulillah, tahniah ada duanya insyaAllah. Kalian bersama-sama kita memberi tumpuan di pintu masuk utama dewan yang serba indah ini bagi ketibaan pasangan pengantin Nur Syahidah binti Khairul Anwar dan pilihan hatinya Lieutenant Muhammad Nuruddin Husni bin Ahmad Uzi, Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan mari sama-sama kita saksikan upacara silang pedang oleh barisan pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia. I wanna die lying in your arms. I wanna go home with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Thousand miles between us now, it causes me to wonder how I love tonight. I love tonight. Maybe
makes a risk right all alone. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go on with you. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek bawa ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik rasa nak tunjung. Memandang bintang, mata tak jemu, tinggi berkelipat, menghiasi akas. Hari ini kita bertemu, moga kekal hubungan mesra. Kepada Ida, jadilah isteri yang soleha, taat kepada suami. Jangan pernah lupakan aku. And Rosni, tolong express you. Tolong jaga Syahidah elok. And gelak menjadi seorang guru. Jangan garang-garang. Okay? Baik-baik.